divisi, lalu struktur organisasi, lalu hierarkinya, lalu ada penjelasan juga mengenai statuta dan apa peraturan keamanan stadion yang sudah sebetulnya memang sudah dirilis jauh-jauh hari. Dan ini yang tadi juga menjadi bahan pembahasan dengan tim karena ada ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan di lapangan dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Kira-kira pembahasannya ke arah sana. Ya, apakah ada indikasi bahwa PSSI dan PT LIB ini lalai dalam penyelenggaraan pertandingan antara Arema versus Persebaya? Ya, ada kalau dari PT LIB memang ada pengakuan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Demikian juga sebetulnya PSSI mengakui ada beberapa hal yang harus diubah bahkan dan diperbaiki ke depannya supaya dalam penyelenggaraan sepak bola itu menjadi jauh lebih aman, jauh lebih friendly, bisa ditonton anak-anak. Dan yang kemarin itu kita bersepakat bahwa itu tidak boleh lagi terjadi. 130 orang yang menjadi korban itu harus menjadi yang terakhir, mereka harus menjadi martir untuk perubahan sepak bola nasional. Kira-kira memang kita akan bicara ke depan kan, dan ke depannya kita akan bikin apa, lalu rekomendasi-rekomendasi apa nanti kita putuskan atau kita formulasikan setelah kita menyaring semua informasi dan fakta-fakta yang sudah kita dapatkan dari berbagai pihak, termasuk dari PSSI, dari PT LIB. Ini pun saya sedang berada di tengah rapat dengan broadcaster.